untuk memanjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan upacara hari ulang tahun ke-73 YTKI PGRI yang jatuh pada tanggal 22 Mei 2023. Jadi Titi yang sangat berbangga sekali, utamanya kalau bertemu dengan guru, dan khususnya bila bertemu dengan bapak guru yang mengajar anak-anak kita di usia ini, baik di PAUD maupun di TK. Tepuk tangan dulu. Coba katakan, profesi mana yang tidak lahir dari profesi guru? Tidak. Bahkan ketika kita ingin mendapatkan ijazah TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi SMA, itu hadir guru membimbing dan menuntun kita. Lalu di perguruan tinggi juga guru. Bahkan negara yang sudah maju sekarang yang namanya Jepang, itu ketika dibom atom Hiroshima Nagasaki, gak luntur lantak wilayah itu, yang masih hidup bertanya, berapa guru yang masih hidup? Guru yang bertanya, bukan dokter, bukan insinyur. Karena mereka berharap dari tangan-tangan penuh kasih seorang guru, dari kecerdasan seorang guru, akan lahir anak-anak yang bangsa, yang cerdas, berdaya saing tinggi, berdaya guna, berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur. Yang penting kita berdiri dulu, lakukan kewajiban. Karena ini yang keras di Mapolis pada sana. Jadi lakukan tugas itu dengan baik. Barangkali hasilnya akan ditentukan oleh semesta. Jadi tekunlah Bapak Guru merawat anak-anak masa depan kita, karena kesejahteraan Bapak Guru akan dirawat oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih.